Oke, kembali lagi ke channel Leo Station 10. Raffi itu mindset, bro. Oke, channel Leo Station 10 tempat berkumpulnya motor-motor keren ya, hasil modifikasi ya. Untuk kesempatan kali ini, Kedai Riders baru saja selesai modifikasi motor Yamaha NMAX. NMAX terbaru ya, NMAX 2020. Kita lihat nih. Kece banget ya. Headlampnya sudah di makeover nih ya. Oke. Langsung aja kita tanya-tanya owner ini. Iya. Ini dia owner-nya nih. Halo, selamat siang, Om. Selamat siang. Dengan Om Ipon. Iya. Om Ipon tinggal di mana, Om? Priok. Tanjung Priok, Jakarta Utara ya? Iya. Om Ipon baru saja berpergian keluar kota ya, Om ya? Iya. Ini baru tiba di Jakarta nih. Heeh. Bagaimana, Om? Flight-nya lancar, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita review dulu motor, Om. Oke. Motor Om Ipon, Riders asal Jakarta Utara ya. Ya, beliau sudah Indian jauh-jauh hari ya. Kebetulan beliau baru saja bepergian dari Surabaya nih. Ya, untuk motornya lumayan lama nih menginap di Kedai Rider. Beliau baru sempat mengambil motornya nih. Oke. Untuk kesempatan kali ini, Kedai Riders dipercaya oleh Om Ipon. Ya, untuk modifikasinya banyak banget ya. Bisa silakan lihat di deskripsi ya untuk modifikasinya. Oke. Langsung aja kita review ya, kita mulai dari bagian kokpitnya nih. Untuk kokpitnya sudah di makeover ya. Yang pertama ada pemasangan saklar pulsar 135 PNP to NMAX 2020 nih ya. Tampilannya kece banget ya. Oke, untuk saklarnya terlihat lebih gagah dan keren nih pastinya. Lalu untuk fungsi tombol-tombolnya masih mempertahankan fitur dari saklar orinya. Justru ini ada penambahan fitur, yaitu switch untuk lampu utama. Ada 3 step. Ada posisi mati total, posisi senja atau menyalakan alisnya nih. Lalu posisi alis menyala dengan lampu utama ya. Oke, tombol berikutnya ada starter, ada tombol hazard. Oke, ada engine stop. Ada lampu dekat, lampu jauh. Ada sen. Lalu ada klakson. Dan penambahan fiturnya ada pass beam. Lalu untuk tombol modenya masih aktif ya. Tidak perlu khawatir. Kita buatkan tombol tambahan di bagian bawah stangnya nih. Ya, ini dia tombolnya berwarna merah. Oke, kita tes. Tombol modenya masih aktif ya. Oke. Lalu ada pemasangan hand grip Haris, made in Italy. Motifnya karbon ya. Berikutnya untuk jalur stangnya menggunakan tipe black diamond. Iya. Oke. Untuk berikutnya ada parking brake lock. Untuk pengereman sementara ya. Lalu berikutnya ada spion. Spion Rizoma. Untuk cerminnya berwarna biru nih, tidak bikin silau ya. Spionnya juga ukurannya lebar ya, jadi pandangannya luas dan ini juga fokus juga ya. Oke, dapat ditekuk juga ya. Kita lihat bentuknya. Mantap ya.
klaksonnya sudah di upgrade ya, menggunakan klakson Fugen made in Jerman ya. Mantap nih buatan Jerman. Kita tes. Nah ini klakson orinya atau standarnya masih aktif ya, masih dipertahankan. Oke, ini dia suara klakson Fugen ya. Suaranya kencang ya. Agak mirip-mirip klakson CRV ya. Ya kan, tapi stiknya di bawah CRV. Suaranya keras ya. Oke, untuk klaksonnya dibuatkan tombol tambahan nih. Dan sangat mudah dijangkau juga ya. Oke. Ya, kita lihat nih di sektor penguncian ya. Nah, kuncinya sudah di convert menggunakan keyless ya. Iya. Oke. Ini dia keyless-nya bagus banget ya. Ada lampu LED-nya. Tampilannya seperti keyless yang terdapat pada motor PCX ya. Fungsi-fungsinya juga sama. Ada posisi engine on, engine off, ada lock untuk kunci stang. Oke. Ya, mantap ya. Setiap pemasangan keyless mendapatkan 2 buah remote ya. Oke, ini dia remote-nya. Oke. Lihat nih fungsinya. Ada answer back system juga. Dan ini keyless-nya juga terdapat alarm juga ya, supaya safety nih motor ini. Sangat berguna sekali ya. Lalu berikutnya ada instalasi jok Eropa style. Beliau request variannya yang jahitannya warna silver ya. Ya ini dia cuttingnya juga silver. Joknya made by MBTEC. Oke. Untuk cutting bagian samping MBTEC carbon, lalu bagian tengahnya MBTEC karet. Joknya dibuat dengan bahan khusus untuk mobil mewah. Mantap ya. Ini ada di bagian senderannya nih, bahannya kulit jeruk. Terdapat lampu bagasi ya. Oke, langsung aja kita ke bagian depan nih, bagian intinya ya. Ada makeover headlamp ya. Oke, ini dia. Keren banget ya tampilannya. Ya, untuk headlampnya ada retrofit Proji ya. Untuk Proji-nya menggunakan Proji Billet. Lalu dipadu dengan Angel Eye. Ya, dibalut dengan Angel Eye ya, Proji-nya. Angel Eye-nya berwarna putih, lalu Devil Eye-nya berwarna biru nih. Oke, bagus banget ya. Ya. Kita tes, ini kebetulan pengetesannya siang hari ya, kita tidak bisa melihat hasil sinarnya secara maksimal ya. Ya mungkin nanti di malam hari bisa lebih signifikan lagi nih ya. Ini posisi lampu utama menyala ya. Lalu ini posisi senja. Oke, kita lihat dari jauh. Tapi ya, tampilannya keren, elegan ya, dan juga futuristik nih tampilannya. Oke, untuk mempertegas headlampnya di bagian pinggirnya nih ada instalasi alis shadow berwarna putih ya. Ya, disesuaikan dengan Angel Eye di bagian Proji-nya. Ya, kompak ya, warna putih juga. Untuk lampu senorinya juga sudah di custom nih ya, menggunakan lampu LED 2-in-1. Oke, ketika desain berubah menjadi oranye ya. Beliau request warna blue eyes nih ya. Ya, ada fitur hazardnya juga.
mantap. Di bagian belakang juga ada instalasi LED 2-in-1. Kompak dengan fan di bagian depan ya. Ya, ini posisi fan. Berikutnya ada instalasi upside down. Upside down-nya menggunakan tipe KTC ya. Tampilan kaki-kakinya menjadi lebih kekar nih, lebih berotot ya. Ya, sangar banget tampilannya. Terlihat lebih mewah ya, lebih hedon nih. Upside down-nya kombinasi warna gold dan silver nih. Untuk pemasangannya kita buat serapi mungkin ya. Setelah dipasang upside down, suspensi depan menjadi lebih nyaman pastinya ya. Oke, mantap. Tambahan instalasinya ada windshield. Oke, ini dia windshield-nya. Windshield-nya seukuran dengan windshield orinya ya. Windshield-nya tipe smoke. Jadi plat nomornya bisa ditaruh di bagian dalam. Masih bisa terlihat jelas ya. Bisa lihat dari jauh. Mantap banget nih hasilnya. Ya, ini sudah kita review semua ya. Langsung aja kita minta testimoni ownernya nih. Oke, Om boleh minta testimoninya nih Om Ibon, hasil instalasinya. Puas banget. Puas banget Om? Ya. Awalnya bisa keracunan kedai rider gimana nih Om ceritanya? Awal-awalnya ya seng-seng aja buka-buka. Hobi otomotif juga nih Om ya? Emang tadinya juga suka touring. Suka touring. Tergabung di klub mana Om? Dulu sih ya Cipta, di Mayuran. Oh gitu. Ada di bawah Cipta. Oke. Terus pas lihat. Ya rapi aja udah itu, rapi di Surabaya. Rapi, oke. Okay. Makanya biar jauh juga ya. Dibela-bela ini Om dari Surabaya, mampir kesini Om ya. Asli orang sana Om? Enggak, asli sini. Asli sini? Tugas di Surabaya. Tugas di Surabaya, oke. Okay. Next project ada instalasi apa lagi nih Om? Part motor yang mau diinstal? Belum sih. Belum? Kira-kira yang pantas aja lah. Oke, okay, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Om. Sudah modifikasi motor NMAX kesayangannya di daerah itu. Nanti bila berkenan bisa info ke rekan-rekannya Om modifikasi ya. Di sini. Motornya jadi pusat perhatian ya Om. Oke, okay. Hati-hati jalan ya. Oke, terima kasih. Oke, bila berminat untuk modifikasi motor Yamaha NMAX kesayangannya semacam ini, bisa silakan mampir ke kedai Riders. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purwita 1, Kota Sejangsen 7 nomor 58, Cilenduk, Tangerang. Untuk patokan kedai Riders ada di depan halte busway Purwita 1 dan Bakso Bensu. Oke, okay. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita Yusufullah. Bisa silakan komen di bawah untuk tanya-tanya seputar modifikasinya atau langsung hubungi di 08128227990. Oke, okay. Ingat rapi itu mindset bro. Thanks for watching. See you at the next video.